di mana Kampung Bugis ini menjadi prioritas program Kota Tampah Kumuh di tahun 2018. Program Tampah Kumuh ini bersumber dari dana pemerintah pusat dan sasarannya di wilayah pesisir seperti Kampung Bugis. Program tersebut meliputi fasilitas umum seperti pembuatan taman yang didesain warna-warni. Bukan itu saja, rumah warga tempatan pun dicat dengan warna-warni, menjadikan rumah tangga tempatan menjadi daya tarik bagi para wisman dari luar negeri maupun wisman lokal sendiri. Saya warga Kampung Bugis, terima kasih kepada pemerintah karena telah membangun kampung kami menjadi destinasi wisata. Harapannya bang, ke depan bang? Harapan ke depan, semoga Kampung Bugis ini jadi lebih baik. Gak kumuh lagi. Kalau dulu kan menjadi tempat destinasi wisata di Tanjung Pinang bang ya? Iyalah. Asri Dinata, pemuda Kampung Bugis, mengatakan beliau sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang yang telah membangun destinasi wisata di kampung mereka. Ia menambahkan, semoga kedepannya Kampung Bugis menjadi lebih baik lagi, tidak kumuh, dan mereka berharap pengolahan destinasi wisata ini dikelola oleh pemuda tempatan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khalul melaporkan.